Saudara, hujan es disertai angin kencang menerjang Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak tertimpa es dan pohon yang tumbang. Bocor gara-gara hujan es. Fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Rabu siang. Hujan es disertai angin kencang yang terjadi ini menyebabkan jembatan penghubung menuju lapangan terbang Sinak terputus. Selain itu, hujan deras disertai butiran es menyebabkan atap rumah warga bocor hingga butiran es masuk ke dalam rumah. Bahkan, angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Hujan es. Hujan banjir. Pasca hujan yang mulai reda, banjir bandang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini. Kini sebagian warga terdampak mulai mengungsi untuk sementara ke rumah keluarga dan kerabat sambil menunggu bantuan dari pemerintah.